بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته بفضل وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kami sekali kita makan syukuran kepada Allah SWT dan yang berkulia dia bagi teman-teman ini sekali lagi bertemu dan dapat kita meneruskan dengan surah Al-Ruyah. Mudah-mudahan kita mendapat perkataan dan perhamatan daripada Allah SWT. Baik, kita masuk dalam tajuk pada bab yang ke-6 kalau tak salah. Saya tidak catat pula yang lepas ni, mana pula sampai itu. Tetapi saya pasti masuk dalam bab yang ke-6, hayat Nabi alaihi salam pada biasa salah ya. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi ini menjadi rasul. Macam mana kehidupan Nabi sebelum menjadi rasul? Baik, kan hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada biasa hayat fadilah syarifah adalah kehidupan Nabi belum diutuskan menjadi rasul merupakan satu kehidupan yang dimuliakan, yang diutamakan. Maknanya Nabi SAW tidak pernah dihina, dicerca, malah dibuli oleh kawan-kawan kepada penjahat, dan tidaklah pernah katakan bahawa lam tu'raf lam fiha haqwa. Hakwah ni maknanya Nabi ni terlalu banyak sangat berdenang, berlaku lagi dengan kita. Hakwah ni dia lebih kurang. Hakwah ni suka sangat gurau-gurau, sangat terlampau-lampau ni tak ada. Dia bukan bayang macam itu. Kita ni tak lebih-lebih tak macam itu. Melampau-lampau dengan macam itu. Tak kelakau itu dalam TV kan. Lepas tak berbeda nak tengok. Kita punya anak-anak suka dah tengok. Tapi dia tak rasa macam takut lah kau sangat pun. Nak tumpul sampai nak gelap, sampai gelap lagi. Nabi memang kurau juga. Tapi tidak lah sampai melampaui batas. Gelap pun sampai bergegah kadang-kadang kita ni ya? Nabi bukan kata-kata kuat. Walam tuqsa alaiha alaiha zallah. Kamu juga ada masuk di hakwa dan zallah. Lalu banyak dia nak tu main-main, tak serius. Nabi tidak begitu. Laqad syakkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbullah subhanahu wa ta'ala bi'inayati Nabi Allah Ta'ala pelihara diri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqadu min taqdiri jahiliyah dalam keadaan persekitaran dia oleh akhlak-akhlak yang tidak baik dalam orang dia pun Nabi tidak terkesan dengan itu. Nabi tidak terkesan dengan akhlak buruk orang-orang jahiliyah. Lama yuriku lau min karamati wa risalati hatta sara qalbuha. Hinggalah Nabi ini menjadi rasul, Nabi ini ajarkan, tarbiyahkan kepada masyarakat tentang akhlak dan juga jadi orang yang bermakwah. Maknanya Nabi ini sebagai role model. Apapun mesti nak jadi pemimpin, dia mesti punya akhlak, dia mesti baik, dia mesti rasul, al-mud mesti baik akhlak dia. Kalau awal-awal lagi akhlak tak baik, memang tak layak menjadi pemimpin. Wa ahsanu khuluqan. Dan Nabi ini menjadikan mereka akhlak yang baik. Wa akramahum hasaban. Dan mereka menjadi orang yang bertakwa juga. Wa ahsanu jiwaran. Nabi ajar mereka ni cara nak menghormati jiran. Komplit
ajadu asdaqahum hadisan. Nabi ajar kepada masyarakat tentang cakap benar. Wa a'zamahum amanah, dan Nabi juga orang yang amanah dan bagi contoh pada mereka bagaimana nak jadi seorang yang al-amin. Wa ab'adahum al-fahsh, dan juga menjauhkan mereka daripada perbuatan-perbuatan keji ataupun zina. Fahsh ni perbuatan keji ataupun zina. Wal akhlaq allati tadannasu ar-rijal, akhlak yang boleh menjadikan seseorang lelaki itu ataupun menjadikan seseorang itu menjadi yang baik, bersih daripada perkara yang keji. Dan seorang yang berkata berkata selama bila amin, sehinggalah apabila semua akhlak ini menjadikan diri seorang itu, dan Nabi ini mengajarkan menjadi contoh kepada masyarakat menjadi al-amin. Terkenal Nabi ini dengan gelaran al-amin. Laqad kana fil mujtama' al-arabi hanifiyuna, dalam pada masyarakat Arab jahiliyah ini semuanya mereka ini katakan pemerintah zaman itu adalah penyebab berhala. Tetapi ada sekeliti juga yang mengandung agama al-hanif, agama Nabi Ibrahim, disebutkan Allah. Wa da'u ila tauhid, menyeru kepada tauhid. Wa kana hunaka ulama, di sana terdapat orang-orang yang baik-baik yang mulia. Wa kana hunaka awliya, di sana terdapat orang-orang yang suci. Itu juga dalam masyarakat Arab jahiliyah majoritinya boleh katakan menyembah berhala. Ada juga golongan al-hanif, ada golongan yang Nasrani, agama Yahudi, ada agama Syafi'ah. Agama Syafi'ah ni agama yang diwarisi ada pendapat kata daripada Nabi Adam. Agama Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Ibrahim. Ada kata agama ni daripada zaman Nabi Idris, daripada Nuh. Ada pendapat yang penting di agama Samawi, agama langit. Maknanya bila orang yang beragama langit ni akhlak dia baiklah. Kemudian wa kana hunaka tunas arifu bil ifrah, dan di sana dapat orang-orang yang masih lagi ada menjaga kehormatan diri. Wa taharatu dhaim, taharatu dhaim ni mustaqim suluk. Ini maknanya akhlak juga lah, akhlak yang baik, yang lurus. Wal-bu'ud 'anil ma'azim, yang menjauhkan daripada sebarang dosa. Wa-tanazzuh 'anil fawahish, masih lagi ada masyarakat yang tidak berzina. Walakin kana 'azizan jiddan an tajida fi hadhihi al-fi'ah insanan jama'a Allah fi kulli hadhihi as-sifat wa ghayriha mithla jama'a Allah bainahum. Maknanya dia kata dia nak sampai dari sini bahawa masyarakat waktu itu yang masih ada lagi golongan-golongan yang baik, yang mulia, yang masih lagi tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji, yang mengisahkan Allah dan sebagainya, dia semua sifat-sifat ini terdapat pada Nabi SAW. Laqad nasha'a salimun aqidah, muncullah aqidah yang sejahtera, sadiqul iman, sebenar-benar iman. Amin tafakkur, sedalam-dalam fikir. Khidwayr khadir liturrahat jahiliyah, tidak tunduk akan lakuan kita jahiliyah. Fama urfa'inu anna musyadid sarmin qad, sesungguhnya dia kata tidaklah ketahui bahawa Nabi ini ini bahagia tidak pernah berkenal atau tamassuh bih, hatta bukan berhala tidak, tak pernah Nabi ini bukan berhala sentuh tidak. Au dahaba ila Araf au ghalin, atau pergi ke Araf. Araf ni buang hujung, mana hujung dia boleh meramalkan
dia nak menentukan nasib, dia akan bandingkan apakah tiga dia banding ataupun dia letak dalam kes yang kedua dia buat kulit kulit macam ada kulit jari kiri macam tengok pada keluar. Dia tanya satu, tengok nasib dia bergantung kepada anak-anak yang juga dia. Tak pernah ada tunan-tunan ini. Balik Bukulullah ilai ibadat asnam. Bahkan Nabi benci menyembah berhala wa tamassuh biha. Tentu pun Nabi benci. Walam malakia bahira. Ini kisah ketika mana dia usia 12 tahun, dia dengan bapa saudaranya Abu Talib pergi berdagang ke Syam bersama kafilah. Bila ada kafilah ni dia berhubungan berdagang-dagang, dia kalau lebih daripada 3,000 unta dia boleh kafilah. Ini banyak unta di bawah, ada unta bawa barang-barang yang nak berdagang itu, ada unta yang bawa makanan dan minuman, makanan-makanan itu, ada unta bawa mula bawa ke tempat musafir ni, khemah dan sebagainya. Jadi ini dengan kafilah. Kafilah yang buat pertama kali bila mana Bahira lihat ada kumpulan awan yang menaungi mereka. Dalam mana teri tu tiba awan dan dia kata inilah sebenarnya yang tercatat dalam kitab Taurat dan Injil yang kata Nabi yang muncul daripada jazirah Arabiah. Bahira Ar-Rahim ni tempat kita buat kita tengok di Syria, dia 40 km daripada bandar Daraa, tempat di mana peperangan yang berlaku ni di Syria. Dia tempat tu adalah dulunya adalah markas ini pusat Islam, pusat agama, bukan Islam, pusat agama, agama Nasrani, agama Romawi. Dan dia merupakan markas pijar dan markas perniagaan, maknanya trade center. Di situlah letaknya kisah ada satu gereja sampai sekarang ada. Yang Bahira ni dia mengarahkan supaya ADK kanisah tu macam-macam lah ADK sebenarnya dah ADK baru kemudian dia dah start tu. Baik, mereka tak pernah mengundang rombongan kafilah ke Arab ni dan mereka jamu makan. Tiba-tiba Bahira kata buatkan mereka makan. Maknanya dia dah tahu dah dalam rombongan tu ada Nabi. Dalam sebuah kisah di mana riwayat yang tahu kawafir yang pilih guna makan oleh Bahira, Nabi tak ikut serta. Nabi tinggalkan di bawah sebuah menjaga bawah. Dan juga dikatakan bahawa adatnya apabila jamuan makan ni budak-budak tak boleh join. Maknanya aib kalau dia join sekali makan. Jadi nanti terpaksa tunggu di luar di bawah sebuah pohon bersama bawah-bawah dan dengan dia tunggu situ. Manakala yang lain dia pergi masuk. Tanda tanda mereka ni dalam ramai-ramai tu yang dikatakan Nabi tu pasal Bahira ni tahu dia punya tanda-tanda kenabian. Kata ada tak di dalam kalian yang tinggal yang tak join serta, yang terus serta dalam majlis ni
tahzan illa akhbartani amma sa'alta an wa kana bahira sami'a qawlan yahtun bi iman. Bahira ditanya kepada Nabi Muhammad, dia kata, aku nak tanya engkau atas nama Tuhan Lantaul Uzzah. Pasal apa Bahira cakap itu? Sedangkan dia Nasrani. Dia kata Lantaul Uzzah, kan, dia nak macam nak ambil haji orang-orang yang datang daripada jazirah yang menyebabkan bahaya ini. Mereka akan bersumpah dengan nama Lantaul Uzzah. Dan setiap sumpahan Lantaul Uzzah itu memang adalah sumpahan yang sangat berat. Dia kata Wallahi, macam itu Wallahi lah. Dia kata Islam, sumpah itu bukan kepada Wallahi. Tapi sekarang dalam Allah, sikit Allah, sikit Allah di dalam. Kalau dia suka sumpah, bukan dia sumpah lah. Pasal dia balik bawah Wallahi, dia ke Allah, Wallaha, Wallahi. Tapi dah jadi mainan buat mereka. Jadi di muka ditanya Arab, Bas tak sampai Mainan Bas. Tanya dia, mana Bas? Wallahi, dia dah mula. Wallahi, Al-Bas Atari on the way. Ini indah, wasal indah kau 5 dakika. Sampai Bas 5 minit. Ya Allah, kita ni Allah ni Bas akan sampai 5 minit. Sejam pun tak sampai. Bobo-bobo orang. Dia suka sangat bobo Arab. Jadi bila Rahib ni sebut Haqqillah Ta'ala Uzza, terus Nabi jawab, La tas'alni bihaqqillah Ta'ala Uzza syai'an. فَوَاللَّهِ مَا أَرْغَدْتُ شَيْئًا قَطْ بِغَدَبْتُ. Dia kata jangan sekali-kali bertanya atas nama Lantaul Uzza. Kerana aku benci dengan nama ni. Nabi kata usia yang 12 tahun tu boleh sama sekali terakhir. Dia kata jangan sekali-kali dia nak tanya dengan nama Lantaul Uzza. Nak tanya-tanya. Lepas tu orang dia tanya kepada lain, dia datanglah dia cari siapa yang ada kaitan dengan kera ini. Datanglah kembali aku juga. Siapa tu? Aku ayahnya tadi dulu. Dia kata bukan ayahnya. Ayahnya mati ketika dia dalam kandungan ibu. Dan ibunya juga mati ketika dia hari kita habis. Dan dijaguri dan kemudian tidak lama selepas itu dijaguri pakcik ni. Silap-silap kalau pakcik dia sedia. Aku balik terus kaget. Dia macam baik, mana dia boleh tahu semua ni. Semuanya dicatat dalam kitab ni. Minggu dekat balik ada dalam kitab. Dan cerita Bira tantangan suara. Izinkan aku nak tengok belakang. Buka dulu tengok-tengok ada kumpul. Kumpul macam tumpah. Macam lah tempat kata tumpah. Ada kata macam telur paci dan sebagainya. Yang penting kumpul dulu. Ada kata warna merah, hitam-hitaman, bahulu. Tapi itu waktu dia dewasa baru dia dulu. Dia kecil kita tunggu ni. Maknanya bonjol tu dah ada lah. Ini memang bila dia tengok je bonjol tu, dia berkongkolkan terus. Dia bawa balik anak saudara ni terus ke Mekah dan pastikan tidak ada orang Yahudi yang tahu. Kerana Yahudi bila dia dapat tahu, pasti dia akan mengaku-akukan. Maknanya tu aku balik. Maksudnya Idarna tu dah masuk Syam tu. Dia dah masuk Syria. Kawasan yang kita kata tempat Kahirah tu. So sekarang dia lagi waktu tu macam gereja tu kan. Dan Dara'a dengan Dimash, kalau tak salah pun 900
adalah terdapat sebuah berhala yang diperbuat daripada tembaga. Zaman Nabi ini ada berhala yang diperbuat daripada nahas dan tembaga. Yukallahu, dikatakan bahawa berhala yang diperbuat daripada tembaga ini salur, sebenarnya dia salur tembaga itu pada berhala yang bernama Isaf dan Nailah. Yang ada di sini kita letak dua orang yang buat zina dalam Kaabah pada zaman Johor. Satu lelaki dan perempuan itu manusia yang buat tawaf dalam Kaabah. Allah Ta'ala tukar mereka jadi batu, kemudian dikeluarkan pada zaman Amr bin Uhay Uza'i. Akhirnya menjadi daripada ibrah dan mu'izah, pengajaran kepada masyarakat Arab itu yang melakukan perbuatan kejilan Kaabah. Akhirnya disebar. Zaman Nabi dah disebar lah. Dan patung yang dibantu ni, manusia yang dibantu ni disalur dengan tembaga. Ini kata Zain yang yatamassah bihimal musyrikuna idza adalah orang-orang kafir musyrikin. Apabila mereka tawaf, mereka akan menyentuh ataupun mengusap-usapkan berhala ini. Macam mana kita usap hajar aswad ataupun kunyah mani, begitu juga lah pada zaman ini. Mereka tawaf, tumpu je, dia akan sentuh. Itulah mereka mencucikan berhala bersama ilah ini. Dan saya cerita yang kira ni dengan Nabi SAW kitawaf. Zaid dan Nabi ni kitawaf. Waktu tu Zaid baru kenal Nabi lah. Maknanya baru dapat duduk dengan Nabi. Dia telah dihadiahkan dengan Khadijah. Ingat ni, saya cerita kan, Zaid ni sebenarnya anak asalnya anak kan. Asalnya daripada kecil dia diculik oleh satu kumpulan Arab Badui. Dijual banyak tangan yang beli. Last kali dapat ke Hakim bin Hizam, anak saudara kepada Sayyidina Khadijah. Dia beli Zaid ni dan dihadiahkan kepada makcik dia Sayyidina Khadijah. Waktu tu Nabi Sayyidina baru kahwin. Macam hadiah kahwin lah ni. Ada riwayat kata bahawa Nabi SAW dalam sebuah hadis yang bahagia
Satu hari ketika terdengarlah malaikat di belakangnya, ya, malaikat yang itu. Salah satu malaikat cakap, kita pun idhab bina hatta nakum khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi ikut dia belakang dia, belakang Nabi. Qala kaifa nakum khalfa? Bagaimana kita nak pergi belakang dia? Sedangkan dia ni memegang berhala. Dia ni riwayat yang salah, riwayat yang bangkang. Ini hadis munkar. Kemudian ada juga riwayat yang bangkang lagi yang mengatakan riwayat Nabi pernah menyentuh satu berhala namanya Safra. Safra, Sad, Farah, Al-Hamzah, Safra. Sejenis berhala lah. Atau tahda ilal uzza syatun bayda, ataupun mendakwa bahawa Nabi pernah menghadiahkan kepada berhala uzza seekor kambing putih. Juga mendakwa itu ila ghairi dhalika min riwayat ba'd mukhtalaqah, dan juga ada riwayat yang lain yang batil, yang batil, yang mereka sengaja mencipta untuk memusuhi Nabi dan memusuhi Islam. Ini semua sebahagian daripada penulis Mustasyidin, orang-orang barat yang menulis tentang Nabi tapi ada usul-usul yang nak menghina Nabi. Kemudian lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tidak pernah sekali-kali meminum khamar ataupun wine. Okay, khamar itu sebenarnya banyak istilah, lebih kepada wine, tapi dia kata khamar dia semua jenis. Sebab Arab itu khamar ini juga Arab-Arab ni terbuat daripada kurma. Dia tuak kurma, kurma tu dah jadi masam. Macam itulah kan, apa, ubi ataupun buah kan. Maksudnya boleh jadi apa, kalau silap-silap kan. Jadi Nabi tak pernah minum Arab dan juga tak pernah melakukan zina, dan juga Nabi tak pernah pun maknanya lama melakukan perbuatan-perbuatan lahu dulu wal'am, banyak sangat main tadi. Kita banyak main wal maisir, maisir ni macam judi lah, wa musahabatil asyrar wa ma'asyatil diyan wal jari wa ra'u ghaibul kawa'i wa kawa'i كان عليه فترة الشباب وشاب النسب وعزة قبيلة وكمال جمال غيره من وسائل الجرى إني سمعت عليه وذاك وذاك yang dahinya lakukan Nabi Dawud. Tetapi ada kisah, kisah di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikata tidak pernah aku melakukan perkara yang mana Allah Ta'ala nak pelihara Nabi. Ada dua kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam satunya, satu ketika di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hutang dia minta kepada kawan dia waktu Nabi sedang dekat kawanan di ra'i ghanam. Nabi dia kepada Nabi dia ambil upah untuk keluarga dia dan untuk ahli Mekah, dia ambil upah. Nah, sabda bahawa untuk arah yang datang diahli wa ahla Makkah ala karalim, semuanya aku pernah kembali kambing untuk ahli yang keluarga dan juga untuk penduduk Makkah dapat upah karalim daripada syiling lah. Sama itu bila darah dinar dia ada karalim,
Ustaz memberikan ruang dia. Absir li ghanaman ghanami hatta adkhul al-maqam. Turun tengok-tengok kami. Kami beranak nak balik kejap. Dia jatuh ke rumah dia pula, orang jauh pun sebenarnya. Pusing kawasan macam haram pun je nak pergi ke kawasan Sa'im, Syekh Abu Talib. Kemudian sampai-sampai dalam kawasan rumah dia, dia tengok ramai-ramai. Dia tanya orang dekat situ, apa hal ramai ni? Dia kata, sekarang ni kira kita ni ada buat majlis kahwin. Tapi dalam majlis kahwin ni, dia rasa ada band. Band juga apa ya? Sedang memainkan bubuk dan juga mazamir. Ada gendang dan juga seruling. Seruling juga ada lah sama tu. Mazamir dan juga bubuk. Dia kata. Nanti tengoklah majlis tu. Dia kata sini. نعم فدخلت حتى جئت أول دار مكة فسمعت عزفا بالغرابير أقول لنا عزف عزف بمي ميوزيك نعم جيجا مدارة جدا بان مجد قابل من البان أزال كان سلام يقول له كان سلام يقول له بان بانا تركي بان وما يسير لي بان أبا يوري تركي بي Namanya tak ada karaoke, ada band. Fajalas tu Rasul Nabi tanya, Fakul tu mahada, apa hal ini? Katalah dalam mereka tak sebut je bulan-bulan lah. Ada perkahwinan antara orang ini dengan orang ini. Fajalas tu tanggur, maka aku duduk tengok. Wa darabahu ala urnai. Tiba-tiba Allah Ta'ala hilangkan pendengaran dengan kami tengok dia dalam teks dengan orang tu tiba-tiba malam dia pekak pula tak dengar ya fawallahi ma ayqadhani illa musasyams bayangkan tiba-tiba sedar-sedar esok panas je cahaya matahari rupanya tertidur Nabi Nabi ini dimengantukkan oleh Allah Ta'ala kerana nak mengelakkan daripada mendengar tu muzik tu sampai begitu sekali orang tak nak pilihan Nabi maknanya mazamir pun tak dengar seruling kufuk pun tak dengar gendang-gendang tak dengar kak tapi tengok je tiba-tiba panas matahari rupanya kita tidur dekat situ juga tidur lagi melihat majlis فَوَاللَّهِ مَا أَيْقَضَنِي demi Allah aku tidak mampu melainkan tiba matahari sudah menjadi terik فَرَجَعْتُ إِلَى صَحِبِي يَقْصُمْ kembali sebut kepada kawan aku yang semalam tidak tolong menjaga dari kambing فَقَالَ مَا فَعَدْ قُلْتُ مَا فَعَدْ شَيْعَدْ diceritalah kepada kawan ni yang semalam yang tiba-tiba ngantuk tiba-tiba bangun. Apa yang kau buat, aku tak buat apa pun lebih kata. So, mata sebab aku bila dia raih, aku pun beritahu kawan yang boleh melihat. So, aku pun dah mulai datang berkhram sekali lagi. Esok malam pun macam tu juga. Maknanya ni majlis kahwin Arab ni, tiga hari ni malam. Dia sama dengan cerita dia, esok pun sama juga nanti pergi balik ke petang tu dia minta tolong yang kawan dia jaga kambing dia, masuk-masuk kawasan Giran ni nanti pun tengok lagi lagi gendam dan sulit nanti tak dengar sekali lagi Allah Ta'ala hilangkan perkara ni kemudian pasal Al-Fatihah dan sama dia berjalan selanjut Fadalah Allah Ma'ala Al-Qunai Wa 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 خبر والله ما أمنت ولا أبعثهم لي شيء إن ذلك حتى أكرمني الله أكرمني الله عز وجل بقوته وأتني نبي الله تعالى بهذا الذي قال ما جمعنا من
kisah yang kedua. Begitu mana dia masih lagi kanak-kanak. Kisah mengenai Nabi tersingkap aurat dia. Ketika dia bermain-main, tersingkap aurat dia. Maknanya aurat yang dikatakan itu hampir-hampir nak nampak pun. Itu pun Allah Ta'ala pelihara dan Nabi cepat-cepat tutup. Itu. Ini kisah nak beritahu kepada kita bahawa Nabi ini dalam pada itu dia menjaga aurat dia depan. Kita pun macam tu lah patutnya. Ini kita bangun dah semayang maaf jadi dari rumah masuk kereta elok baju bini bukan ke kau rasa kemahan tak ni tadi elok tunggu tengok kerja dengan isteri dia tengok tu boleh semayang rumah. Kalau kita ni jemaah haji kita ni
dilakukan, tidak dilupai. Yang ketiga, mereka mesti pakai pakaian fresh kalau nak tawar. Kalau tidak, mereka kena bugil. Tawar bugil dan lanjang. Lanjang itu yang kita buat. Baik, Nabi kita di sini waktu hari itu sudah lupa. Baik, kalau tak salah buku dan syarifah lagi. Ni, orang nak jadi yang ni. Fa'an Jubair bin Mut'im, daripada Jubair bin Mut'im, kata ni, laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yanzila alaihi wa innahu lawaqi'un 'ala ba'ir lahu 'an-nas bi 'arafat hatta yadfa'a ma'ahu tawfiqan min Allah azza wa jalla wa jalla azza wa jalla la rawahu Ahmad. Katanya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan wahyu ke atasnya sebelum jadi rasul, sesungguhnya dia gugup dan dia berada di atas unta bersama-sama manusia yang gugup pada waktu itu. Sehinggalah dia bergerak sama-sama daripada Arafah ke Muzdalifah. Ini taufik dari Allah. Taufik ataupun petunjuk atau hidayah daripada Allah Taala kepada Nabi. Itu pun ada kau pergi. Kan maksudnya itu dah memang ada zaman dulu. Kalau ikutkan dia Quraisy, dia tak pergi. Oh, tapi Nabi pergi. Itu dia saya cerita kan. Quraisy dia tak pergi ukur. Zaman musim haji mereka tidak berkumpul di Arafah, tapi Nabi pergi. Nabi ini bukan tak pergi lah masa di Quraisy. Dia dia pergi di Arafah. Kemudian wakana Nabi mahalizat nas wa manatuh la yatamanu la yatamanahu ahad ala wadi'ah min al-wadai' ila addaha la. Nabi katakan mahal jekah nas, mahal jekah nas, tempat kepercayaan orang. Nabi orang yang dipercayai dan juga amanah. Tidaklah ada orang yang memberikan sesuatu amanah kepada Nabi melainkan Nabi mesti menjadikan amanah itu. Tak orang lain, dia nampak Nabi jadi sesuatu dia yang amanah. Dan juga kalau kita memberikan perkara-perkara rahsia dari sini, ala sirri atau kalamin illa wajadahu inda husnul dhanni bih. Maknanya kalau kita ada rahsia yang orang itu minta kepada Nabi, jangan cerita kepada orang rahsia itu. Nabi tidak akan ucapkan rahsia itu. Sangka baik terhadap Nabi selain daripada mana ini satu benda juga kalau itulah jadi kita nak buat orang ini yang kita mulai kita ada kita mulai orang ini kita juga orang baik nak cerita je bahawa pegang rahsia ni kita ni selalunya tak betul. Maknanya kita kata orang-orang macam ni kepada anda cerita ke orang lain lah. Salah ni nak masalah ni tak percaya. Dia kata dia tak cerita ke orang. Padahal dah ramai orang yang cerita kita dipakai. Tapi Nabi tengok illa wajadu wa inda husnul dhanni bi malaikat wa mukutu cai wa nabi ini memang memang akan berdal dan kita dan tidaklah heran itu karena ma'rufan di Quraisy qabla al-nubuwa ini abi tidak heranlah kalau nabi ini digelar sebagai al-amin. Baik, kemudian Allah'a emanet olun.
aslam, kemudian asia-sia politik,